Gini aja. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 7 kelompok atau 7 manusia yang diizinkan untuk membuka pintu surga. Siapa mereka? Apa amalannya? Namun sebelumnya kita akan jelaskan dulu tentang seputar pengetahuan tentang pintu surga dulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 17. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kenikmatan surga, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun." Tidak seorang pun mengetahui bagaimana nikmat yang menanti, yang sangat indah dipandang mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sudah peruntukkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah As-Sajdah tadi. Tidak seorang pun mengetahui bagaimana nikmat yang menanti, yang sangat indah dipandang mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dari sini kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Akhfa qaumun amalahum fa akhfa Allahu lahum ma lam tara 'ainun wa lam yakhthur 'ala qalbi bashar." Ketika sebuah kaum ada yang menyembunyikan amalan-amalan mereka yang hanya diberikan kepada Allah saja, maka Allah pun membalasnya dengan menyembunyikan balasan untuk mereka yang tak pernah mereka pandang sebelumnya dan tidak pernah terbentik dalam otak mereka. Dari sini kita tahu bahwa tidak bisa dihayalkan sorga seperti apa. Sehebat apapun saya atau siapapun yang menceritakan tentang keindahan sorga, sorga tidak seperti yang saya ceritakan, karena pengetahuan kita tentang sorga itu sangat sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sorga itu ada pintu-pintu. Dan jumlah pintu sorga itu berbeda dengan jumlah pintu neraka. Kalau pintu neraka itu jumlahnya 7.
Tapi kalau pintu sorga itu jumlahnya 8. Kenapa dilebihkan satu? Allah subhanahu wa ta'ala sengaja melebihkan pintu sorga daripada pintu neraka itu supaya hamba-hambanya tahu bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Itulah makanya ditambah pintunya. Bahwa rahmat Allah itu lebih mendahulukan daripada kemurkaannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati thamaniyatu abwab. Di sorga itu ada 8 pintu. Dari sini kita tahu bahwa pintu sorga itu ada 8. Sebagian para ulama berijtihad dari 8 pintu itu apa namanya? Karena setiap pintu itu ada nama-namanya. Ada yang mengatakan bahwa sebagian para ulama ada yang menamakan pintu sorga yang 8 itu sampai ke 20 nama. Tetapi yang datang secara nas hanya ada 8. Yang pertama, babus solat, ada namanya pintu solat. Yang kedua, babul jihad, ada namanya pintu jihad. Yang ketiga, babur royan, ada namanya pintu royan, khusus untuk orang yang berpuasa. Dan yang keempat, ada namanya babus sadaqah, pintu sedekah. Lah, 4 pintu ini atau nama dari 4 pintu ini berdasarkan satu redaksi hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati. Ya Abdullah, hada khairu. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad." Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu sorga. Heh Abdullah, inilah kebaikan kalian. Maka orang-orang yang termasuk golongan ahli salat dipanggil dari pintu salat. Kalau dia memang ahli dalam jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Kalau dia ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu royan. Dan kalau dia ahli sadaqah, maka dipanggil dari pintu sadaqah. Inilah 4 pintu yang namanya tertera dalam satu redaksi hadis. Kemudian yang kelima, babul aiman. Babul Aiman, pintu Al Aiman, maksudnya pintu sorga sebelah kanan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yuqalu ya Muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alayhi min al babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu yang tidak dihisab itu, maksudnya kaum yang tidak dihisab dan tidak diazab itu, masukkan mereka ke dalam sorga dari pintu Aiman, pintu sebelah kanan, yang merupakan di antara pintu-pintu sorga. Ini yang kelima. Yang keenam, babul walad atau bab al-walid. Babul walid, bab orang tua, pintu orang yang berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tua itu, maksudnya ibu bapa kita, adalah pintu sorga yang paling tengah. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala satu hari pernah menangis. Kemudian murid-muridnya bertanya, ya Imam,
kedudukanmu yang sangat tinggi masih juga kau menangis. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kemarin aku memiliki dua pintu sorga, sekarang pintu yang satunya tertutup karena salah satu dari kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Maka beruntunglah anda yang masih punya orang tua hidup, masih ada dua pintu sorga yang bisa kita masuki dari situ dengan cara birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang terakhir, yang ketujuh, afan, babul kadhimin al-ghaib wal afina anin nas, pintu untuk orang-orang yang menyembunyikan perasaan marah dan suka memaafkan manusia. Ada juga yang mengatakan babul hajj, yang ketujuh pintu haji. Dan itu berdasarkan riwayat Muslim. Kemudian juga yang terakhir, bab az-zikri au babul ilmi au bab ar-radina awit taubah. Dan yang kedelapan ada yang mengatakan bab pintu zikir, pintu ilmu, pintu taubat, dan pintu orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nama-nama daripada pintu-pintu surga. Kemudian kapan pintu surga itu terbuka? Disebutkan dalam sebuah hadis, pertama apabila masuk Ramadan, pintu itu akan terbuka dari awal sampai akhir Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama, wa fi riwayatin futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun niran, wa sulsilatis syayatin, wa fi riwayah wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dan pintu-pintu sorga akan terbuka, sementara pintu-pintu neraka akan tertutup rapat dan setan-setan akan dibelenggu. Maka pintu sorga itu akan terbuka selama Ramadan. Yang kedua, setiap hari Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Tuftahu abwabul jannah kulla yaumil itsnaini wal khamis." Pintu-pintu surga akan terbuka pada setiap hari Senin dan Kamis. "Fayughfar fi dzalikal yaumaini likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa man bainahu wa baina akhihi syahnah." Fayuqal unzuru hadaini hatta yastaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dua orang yang amalannya tidak akan diangkat lewat pintu-pintu sorga atau pintu-pintu langit. Pertama, orang yang musyrik kepada Allah, dan orang yang bermasalah dengan sahabatnya, dengan temannya, sampai keduanya berdamai. Inilah waktu di mana pintu sorga terbuka di bulan Ramadan dan setiap pekannya, hari Senin dan hari Kamis. Lalu siapa yang pertama kali membuka pintu sorga? Disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah fa astaftihu fa yaqul al khazin man an fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla aftah li ahadin qablak." Kata Rasul, aku menghadap pintu sorga kemudian mengetuknya. Penjaga sorga malaikat Ridwan mengatakan, siapa anda? Maka Rasul mengatakan, saya Muhammad. Maka malaikat penjaga sorga mengatakan, karenamu aku diperintah Allah untuk membuka, siapapun tidak diizinkan kecuali kau yang minta. Dari sini Rasul mengatakan, ana awwal man aftatihu babal jannah, sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Dan ini disebut syafaat khusus, di mana orang-orang sampai para nabi pun tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali pintunya dibuka.
dan yang membuka pintu hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut syafaatul khusus. Adapun luasnya pintu sorga dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Wudi'at baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qis'atan min tharid wa lahmin. Fatanawala adh-dhira wa kana ahabu syat ilaihi. Fanahasha nahsha wa qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Thumma nahasha ukhra wa qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Falamma ra'a ashabuhu la yas'aluna qala ala taquluna kayf? Qalu kayfa ya Rasulullah? Qala fi akhirih fa antaliku fa ati tahtal arshi fa aqa'u sajidan li rabbi fayuqimani rabbil alamin maqaman lam yakumhu ahadan qabli wa lam yukimhu ahadan ba'di فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول يا محمد أدخل من أمتك ما لا حساب عليه من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفسي di sini syahidnya والذي نفسي محمد بيدي إنما بين المصرعين من مصارع الجنة ما بين مكة وحجر أو حجر ومكة. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, satu hari dihidangkan semangkuk roti yang dimasak dengan daging di hadapan Nabi. Kemudian beliau mengambil lengan kambing yang paling beliau sukai. Kemudian beliau menggigitnya sedikit, kemudian mengatakan, "Akulah pemimpin manusia pada hari kiamat." Kemudian beliau menggigit lagi sedikit dan mengatakan, "Akulah pemimpin manusia pada hari kiamat." Kemudian sahabat melihatnya dan diam saja. Kata Rasul, "Kenapa kau tidak bertanya? Kenapa kalian tidak bertanya?" Maka sahabat mengatakan, "Ya, kami bertanya, kenapa wahai Rasul?" Maka Rasul SAW mengatakan, "Aku akan datang di bawah arasy, kemudian sujud kepada Rabb, Tuhan semesta alam. Dan dia menempatkanku di tempat yang belum pernah ditempati siapapun sebelumku. Dan tempat tersebut tidak pernah ditempati siapapun sesudahku. Aku berkata kepada Rabbku, ya Rabb, umatku, umatku." Kemudian Allah berfirman, "Wahai Muhammad, masukkan umatku yang tidak dihisab lewat pintu sebelah kanan. Mereka bebas masuk pintu-pintu lainnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Demi jiwa Muhammad di tangannya, jarak antara dua pintu sorga adalah seperti jarak Mekah ke Hajar atau Hajar ke Mekah. Dalam riwayat, antara Mekah dan Busra." Berapa jarak antara Mekah ke Hajar atau Mekah ke Busra? Ada yang mengatakan, adapun jarak Mekah ke Hajar 1160 kilometer. Adapun jarak Mekah ke Busra 1250 kilometer. Itulah jarak pintunya. Jadi kalau dibuat kilometer berarti jarak pintunya 1250 kilometer. Besar sekali itu. Ya, pintunya. Adapun daun pintunya sendiri disebutkan tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah itu, "Ma baina misra'aini min masari'il jannah masirata sab'asini." Jarak dua pintu sorga di antara daun-daun pintu sorga itu sejauh 70 tahun perjalanan. Besar lebar pintu sorga itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pintu itu kan ada kuncinya. Dan setiap kunci itu kan ada jeruji-jerujinya. Kalau kunci polos gitu saja tidak mungkin mutar. Lalu apa kuncinya dan apa jeruji-jerujinya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ditanyakan kepada Wahab ibn Munabbi, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu kunci sorga? Beliau menjawab, "Bala."
walakin laisa miftahu illa lahu asnan. Ya benar, namun tidak ada kunci kecuali pasti memiliki gigi-giginya atau jeruji-jerujinya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Jika Anda membawa kunci yang bergigi, pintu akan terbuka, tapi kalau tidak bergigi, tidak mungkin pintu itu terbuka. Dari sini kita tahu bahwa kunci la ilaha, kunci sorga itu adalah la ilaha illallah. Maka siapapun yang mentauhidkan Allah, berarti dia memegang kuncinya. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah, di mana perjumpaan kita dengan Allah? Di sorga. Silakan beramal saleh dan jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Kalau kita bertauhid, berarti kita memegang pintu sorga. Lalu apa gigi-giginya itu, jeruji-jerujinya itu? Maka para ulama mengatakan gigi-gigi selain daripada, kalau tauhid kuncinya, yang dimaksud gigi-giginya para ulama adalah pengamalan kita kepada syariat Islam. Minimalnya lakukan yang wajib-wajib. Itulah gigi-giginya. Kemudian tambah dengan yang sunnah kalau bisa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang masuk pada pembahasan. Siapa kelompok yang mereka akan membuka pintu-pintu sorga selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini umatnya. Pertama, disebutkan dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa. Muttafaqun alaih. Dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dialah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam serta ruhnya dari Allah, dan meyakini sorga adalah sebuah kebenaran, neraka sebuah kebenaran, maka Allah akan masukkan dia dari 8 pintu sorga sesuai dengan dia kehendaki. Mau dari pintu mana saja terserah dia masuk. Dari sini yang pertama, bahwa orang yang akan membuka pintu sorga adalah orang yang mentauhidkan Allah. Karena di sini siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kan? Dan Muhammadlah utusan Allah. Dan hadis ini bantahan kepada satu, orang-orang Yahudi, dua, orang-orang Nasrani, tiga, orang-orang musyrik, dan empat, ahli bid'ah. Adapun bantahan kepada orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi menganggap Isa itu anak zina sampai hari ini, dan ibunya wanita pezina. Maka dalam hadis ini dikatakan wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, Isa itu hamba Allah dan rasulnya. Seorang rasul tidak mungkin terlahir dari orang tua pezina. Adapun kemudian Maryam tidak punya suami, itu sudah kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah sanggup menciptakan orang tanpa ibu bapa seperti Adam. Allah sanggup menciptakan orang tanpa ibu seperti Hawa. Orang sanggup menciptakan orang tanpa bapa seperti Isa bin Maryam. Dan Allah sanggup menciptakan kita dengan ayah dan bapa. Apa masalahnya? Ini yang pertama. Yang kedua, bantahan kepada orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Tuhan. Isa satu di antara tiga Tuhan, bahkan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Allah kata di sini, Rasul katakan wa anna Isa Abdullah, Isa itu hamba Allah,
bukan Tuhan. Dan juga bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka menyekutukan Allah. Di sini Rasul mengatakan, man syahida an la ilaha illallah. Siapa bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali yang berhak disembah hanya Allah. Tidak ada selain Allah berhak disembah. Dan bantahan kepada ahli bid'ah yang mengatakan bahwa sorga dan neraka itu tidak benar adanya. Maka di sini Rasul mengatakan sorga itu hak adanya, neraka itu hak adanya. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigul wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa fi riwayatin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a rawahu muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, betul-betul dia perhatikan basuhan-basuhan anggota wudunya, tidak asal-asalan wudunya, diperhatikan. Kemudian selepas wudu dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dalam riwayat wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Siapa yang membaca dua kalimat syahadat setelah wudu, apa kata Rasul, akan dibukakan padanya pintu-pintu sorga yang delapan, dan dia akan masuk dari delapan pintu sorga sesuka dia. Subhanallah. Dari sini jangan pernah remehkan zikir setelah wudu, karena kita bisa mendorong pintu sorga dengan amalan ini. Apalagi wudu sendiri banyak keutamaannya, kan? Pertama, wudu itu bagian daripada keimanan. Wudu itu syatrul iman, kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. Wudu itu separuh keimanan. Dan wudu itu bisa menggugurkan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari. Siapa yang berwudu, dia perbaiki wudunya, akan keluar kesalahannya dari jasadnya sampai keluar dari jari jemarinya. Itu keutamaan wudu. Dan siapa yang menjaga wudu, artinya wudu batal, wudu lagi, batal wudu lagi, maka itu termasuk alamat min ahlil iman. Alamat bahwa orang ini betul-betul orang-orang yang kuat imannya. Kata Rasul, istaqimu walan tuhsu wa'malu anna khaira a'malikumus shalah wa la yuhafid 'alal wudu illa mu'min. Istiqomahlah kalian dan jangan menghitung-hitung amalan, bahwasannya amalan kalian yang paling baik adalah salat, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin yang sejati. Bahkan nanti pada hari kiamat juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengenali kita kecuali ketika di dunia kita menjadi ahli wudu. Dan tidak mungkin orang yang tidak salat dia ahli wudu. Biasanya orang yang salat yang ahli wudu, karena setiap salat harus wudu masalahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat putih bercahaya karena bekas wudunya. Dan ingat, wudu juga salah satu sebab kita masuk sorga. Tadi sudah dijelaskan, dia sebab akan masuk sorga, bukan zikir setelah wudunya. Wudunya itu sendiri, kata Nabi SAW, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yakumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi
illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim berwudu, dia perbaiki wudunya, kemudian salat wudu 2 rakaat, betul-betul dia harap hadapkan kepada Allah dengan hati dan wajahnya, maka dipastikan masuk surga. Dan ingat, di surga itu Allah akan berikan perhiasan kepada kita. Dan perhiasan seorang mukmin di surga sebagaimana batas sampainya air wudunya pada anggota badannya. Kata Rasul, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Batas seorang mukmin memakai perhiasan di surga itu sebagaimana batas sampainya air wudunya pada anggota badannya. Ini keutamaan wudu. Belum lagi zikirnya tadi kan begitu. Maka jangan sia-siakan, jangan asal-asalan wudu itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga solat 5 waktu, menjaga kewajiban tentunya. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man sholat salawatil khams wajtanabal kabair dakhala min ayyi abwabil jannati syaa." Siapa yang menjaga solat 5 waktu dan berusaha menjauhi dosa besar, maka dia akan masuk dari pintu-pintu sorga sesuai dengan yang dikehendakinya. Kan enak. Pintu sorga 8, kita mau masuk pintu mana saja bisa. Asal jaga solat 5 waktu. Karena solat 5 waktu ini sendiri disebutkan dalam hadis Nabi SAW, penyebab masuk sorga kan. Kata Nabi SAW, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulul jannata rabbikum. Kata Rasul, salat, bertakwalah kepada Rabb kalian, salatlah 5 waktu kalian, puasalah Ramadan kalian, tunaikan zakat harta kalian, taatilah pemimpin kalian, masuk kalian ke dalam surga Rabb kalian. Kata Rasul, jadi solat sendiri penyebab masuk sorga. Dan orang yang menjaga 5 waktu solat, dia akan masuk sorga dari pintu sorga manapun yang ia sukai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keutamaan solat 5 waktu banyak agan itu. Dia bisa membersihkan dosa-dosa kita. Bayangkan Rasul pernah mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu kalian ada sungai penuh dengan air bersih, kalian mandi 5 kali sehari, bersih enggak? Jangankan 5 kali sehari, 3 hari sekali aja bersih kita ya. Apalagi 5 kali itu, apalagi airnya jernih. Kata Rasul, "Ah, itulah salat 5 waktu seperti itu. Bisa membersihkan dosa-dosa kalian. Bisa mengangkat derajat-derajat kita di sorga." Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus, secara khusus bagi orang-orang yang menjaga solat 5 waktu itu, Allah akan memberikan riayahnya, perlindungannya, penjagaannya, sehingga dia tidak akan terkena apapun. Orang yang menjaga solat itu akan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali tentang faedah solat ini, bahkan bisa menyelesaikan masalah. Karena Nabi SAW kalau ada masalah yang tidak bisa keluar, langsung solat. Lihat Ibrahim ketika istrinya ditangkap oleh Raja Fir'aun Mesir dan hendak digagahi, kemudian Ibrahim sholat, akhirnya Allah selamatkan istrinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha kila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'at." Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita dia jaga solat 5 waktunya, dia jaga puasa Ramadannya, dia jaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, silahkan masuk dari 8 pintu sorga sesuai dengan yang wanita itu kehendaki.
Luar biasa. Di sini ada pertanyaan. Kenapa Nabi SAW mengatakan apabila seorang wanita menjaga solatnya dan menjaga puasa Ramadannya, bukankah laki-laki juga sama harus menjaga? Ya, betul. Tapi penjagaan solat bagi wanita dan penjagaan puasa bagi wanita lebih dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena ada waktu-waktunya wanita ini haid. Terkadang ada wanita lalai, tahu ini. Dalam sebulan kan siklusnya itu mesti ada, entah di akhir bulan atau di awal bulan. Dan biasanya wanita yang sudah tahu kebiasaannya tahu ini, minggu-minggu ini akan haid. Kalau dia tidak menjaga sholat tepat waktu, tiba-tiba datang duhur, sudah masuk waktunya, melambat-lambatkan sampai jam setengah tiga baru sholat, ketika mau sholat keluar pula haid dia. Maka dia meninggalkan sholat dengan sengaja namanya. Makanya Rasul mengatakan penjagaan wanita kepada sholat lebih dibandingkan laki-laki. Sama dengan puasa Ramadan. Setiap tahun itu pasti wanita punya utang. Enggak mungkin full satu bulan itu kecuali yang menopause atau wanita yang belum haid kan itu. Kalau wanita itu pasti punya utang. Terkadang ada sebagian wanita itu lalai. Dia utang tahun ini dibayar tahun depan. Ketika datang bulan Syaban, tidak mau juga dibayar-bayar di awal bulan, sampai di akhir bulan menjelang mau Ramadan, sibuk dia bayar utang. Rupanya enggak cukup harinya. Akhirnya lewat satu tahun kan. Makanya Rasul mengatakan, wanita itu lebih menjaga sholat lima waktu dan puasanya, karena ada waktu-waktu haid tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dia menjadi istri yang salehah, taat kepada suaminya. Karena kalau kita bicara hak-hak wanita itu, hak-hak istri kepada suami, muaranya adalah di taat. Setelah dia taat kepada Allah, maka wajib taat kepada suami. Dan ini keutamaan wanita salehah. Keutamaan wanita salehah ini, dia akan masuk sorga dari 8 pintu sorga yang ia sukai. Asal dia jaga solat, dia jaga puasa, dia jaga kehormatan, maksudnya kemaluannya, dan dia jaga suaminya. Maka wanita-wanita seperti ini akan masuk sorga dari 8 pintu sorga yang ia sukai. Karena keutamaan wanita salehah itu ikhwan, kalau antum punya istri yang salehah, yang sudah menikah ya, kalau yang jomblo ya bayangkan saja ya, mudah-mudahan antum dapat wanita salehah. Ingat banyak keutamaannya. Rumah tangga damai, lebih dekat dengan Allah, bisa mendidik anak-anak, kebahagiaan yang menyeluruh dalam rumah tangga, perhiasan dan kebanggaan bagi suaminya, hidup lebih terjaga, menuntun suaminya ke sorga, rumah tangga menjadi berkah, dan rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan menikah. Dan lebih daripada itu, bisa memelihara suaminya dikala ada kesulitan. Suaminya sakit, dia jaga. Betapa banyak wanita-wanita yang minta cerai ketika suaminya sakit kan? Apalagi kalau sakitnya parah. Wanita enggak berakal, akalnya didengkul. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang keempat, yang kelima. Hadis dari Syarah bin Ibn Suf'ah. Qala laqiyani Utbah ibn Abdi As-Sulami faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslim yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul huntha illa talaqqauhu min abwabil jannati thamaniyati min ayyiha syaa dakhala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim Allah berikan musibah, tiga anaknya meninggal dan anaknya belum balik, kecuali anak-anak itu akan menyambutnya dari 8 pintu sorga dan akan disuruh masuk dari 8 pintu sorga dari mana ia sukai. Syaratnya apa? Syaratnya harus ikhlas dan mengharap pahala Allah.
Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu Allahumma hjurni fi musibati. Semua titipan Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Karena kematian anak berbeda dengan kematian pasangan. Kalau istri antum meninggal, itu yang antum mau. Biar besok kawin lagi. Suami meninggal juga sama. Dari dulu aku enggak mau sama kamu, katanya. Meninggal pula, kesempatan nikah lagi. Orang tua meninggal, ya sesaat sedihnya. Besoknya tanya berangkas, mana warisannya. Tapi kalau anak meninggal, itu si jantung hati, si buah hati, itu lama akan terobati biasanya. Nabi saja ketika meninggal Ibrahim, dia menangis. Sampai Abdurrahman ibn Auf bertanya, kenapa anda menangis wahai Rasul? Bukankah anda yang mengatakan tidak boleh menangis karena kematian? Kata Rasul, Abdurrahman, ini air mata rahmat, air mata sayangku kepada Ibrahim. Kemudian Rasul mengatakan, ya Abdurrahman, innal aina latadma wa innal qalba latahzan wa inna bifirakika ya Ibrahim lamahzunun wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Abdurrahman, mata ini bisa mencucurkan air mata, hati bisa sedih. Perpisahanku dengan Ibrahim ini menyesakkan dada, tapi aku berusaha untuk mengucapkan apa yang diridhai Allah saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, bahkan disebutkan dari hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Idza mata waladul abdi," apabila salah seorang dapat musibah anaknya meninggal, qala Allahu li malaikati, maka Allah akan panggil malaikat pencabut nyawa. Dan Allah katakan, "Qabattum walada abdi," kau cabut ya nyawa anak hambaku ya. Kata malaikat pencabut nyawa, "Na'am ya, aku cabut." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qabattum thamarata fuadi," kau cabut anak kebanggaannya, si buah hatinya. Maka malaikat ini mengatakan, "Na'am, tentu wahai Rabb." Maka Allah mengatakan, "Madza yaqulu abdi?" Apa yang dikatakan hambaku setelah anaknya meninggal? Maka malaikat maut mengatakan, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu dan dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Allah katakan, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baitul hamdi." Kalau begitu bangunkan istana bagi dia di sorga. Kasih nama istananya Baitul Hamdi. Karena dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bukan syukur anaknya mati, bukan. Tapi dengan anaknya meninggal, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia bisa sabar. Dengan sabar itu dia dapat pahala mendapatkan istana di sorga. Kemudian dia katakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hjurni fi musibati." Bahkan lebih daripada itu, Abu Hasan berkata, "Aku pernah berkata kepada Abu Hurairah," katanya, "sesungguhnya dua anakku telah meninggal," kata Abu Hasan. "Sudikah kiranya wahai Abu Hurairah, ceritakan kepadaku apa yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kalau ada orang yang meninggal anaknya?" Apa kata Abu Hurairah? "Aku mendengar Rasul bersabda, 'Sigharuhum da'aimu da'ami sul jannah. Yatalaqqa ahaduhum abah. Yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi fa ya'khud bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhadha ana bi sani bi sanifati thawbika hadha fala yatanaha aw qala fala yantai hatta yudkhila hatta yadkhula Allah wa abahul jannah." Kata Abu Hurairah, "Baik, anak-anak kaum muslimin akan menjadi anak-anak kecil di sorga. Seseorang di antara mereka akan menjemput ayahnya atau kedua orang tuanya, lalu menarik bajunya atau tangannya sebagaimana aku menarik ujung bajumu ini, dan tiada hentinya atau tidak mau berhenti sebelum Allah memasukkan orang tuanya bersama dia dan orang tuanya ke sorga." Jadi anak-anak kecil ini menunggu di pintu sorga, ditarik bapaknya, ditarik ibunya, dan dia tidak akan masuk sorga sampai dua orang tuanya masuk sorga. Tentu maksudnya apabila orang tuanya mukmin. Kalau orang tuanya kafir musyrik, ya enggak mungkin lah kan begitu.
Karena kunci sorga itu syaratnya harus tauhid, seorang mukmin. Ya. Kalau kafir musyrik ya enggak bisa. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Amr ibn Ambasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah." Man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Siapa yang berinfak sedikit saja untuk dua kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Kemudian di ujung hadis, fa inna lil jannati thamaniyata abwab yudkhiluhu min aisha aminha. Sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu surga, maka dia akan masuk surga dari pintu sesuai dengan yang dia sukai. Maknanya di sini, orang-orang yang suka bersedekah. Orang-orang yang suka bersedekah. Karena orang-orang yang bersuka bersedekah ini di sorga saja kedudukannya tinggi tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia ini dihuni oleh 4 kelompok katanya. Nafarun razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasil fihi rahima wa ya'lam lillahi fihi haqqan fa hada bi afdhalil manazil, kata Rasul. Satu, seorang hamba diberikan harta yang melimpah dan diberikan ilmu pengetahuan. Dengan ilmunya dia bertakwa dengan hartanya, dia silaturahim dengan hartanya, dan dia tahu hak Allah dengan hartanya. Dia zakat, dia infak, dia sedekah. Maka orang ini afdol al manazil, akan mendapatkan setinggi-tinggi derajat di sorga. Itulah orang sedekah. Ya, bahkan di dunia saja banyak kan itu. Orang yang bersedekah itu taqi masari as-su, kata Rasul, mencegah kita mati su'ul khatimah. Jadi kalau kita ingin matinya husnul khatimah, banyak bersedekah. Bahkan semua bala, semua wabah bisa diobati dengan sedekah. Kata Rasul, dawau mardakum bisadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kemudian yang nomor 7. Dan ini yang terakhir. Asy-syahid alladzi jahada bi nafsihi wa mali hatta qutil. Orang yang mati syahid, yang dia berjihad dengan jiwa dan hartanya sampai dia terbunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatla thalathatun. Orang yang meninggal itu ada 3 kelompok. Mu'minun jahada li nafsi wa mali fi sabilillah fa idza laqiyal adu qatal hatta yuqtal. Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, kemudian berjumpa dengan musuh, dia berperang sampai Allah takdirkan dia mati syahid. Maka di ujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adkhala min ayyi abwabil jannati syaa'a, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Subhanallah. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, tidak, mereka hidup. Mereka dapat rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau semua orang masuk surga, semua orang sudah masuk surga, tidak ada satupun ahlu surga yang ingin kembali ke dunia kecuali mujahid. Padahal sudah di surga. Semua penduduk surga enggak mungkin mau ke dunia. Kenapa coba? Karena mereka tahu betapa peritnya saat sakaratul maut, betapa sakitnya saat sakaratul maut, sehingga mereka tidak mau mati kedua kalinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal ashra marrat lima yara min al karamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang telah masuk ke dalam surga berkeinginan untuk
untuk hidup kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Dia berharap untuk dikembalikan ke dunia sehingga terbunuh kembali sebanyak 10 kali, mati hidup, mati hidup, mati hidup 10 kali, karena dia tahu yang didapatkannya dari kemuliaan berupa syuhada. Dan orang yang mati syahid, dia tidak akan merasakan sakaratul maut. Makanya dia tidak ingin ke dunia. Tapi yang lain selain syahid, mereka merasakan sakaratul maut. Makanya tidak mau dikembalikan ke dunia. Abdullah ibn Haram, ayahanda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, keesokan hari di perang Uhud, malamnya di daftar jihad. Abdullah ibn Haram ini sudah tua, tidak layak jihad, sudah lemas, tua renta, anaknya banyak, semua perempuan kecuali Jabir. Ketika ayahnya nekat ingin perang, Jabir datang kepada Nabi. Rasul, gugurkan saja ayahku, bukankah orang seperti dia punya uzur untuk tidak jihad? Kata Rasul, ya, kalau gitu ngomong saja. Maka Jabir kemudian merayu-rayu ayahnya, jangan, sudah, orang sepertimu sudah ada uzur, uruslah anak-anak putrimu tuh. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iya, kalau bukan karena sorga, aku siap gantikan kau posisiku, aku merawat anak-anak. Ini urusan sorga. Ini urusan sorga, tidak mau saya. Abdullah ibn Haram ini sudah merasakan, dia pasti dia yang pertama kali meninggal dunia karena memang tidak layak berjihad. Betul, ketika esoknya terjadi perang Uhud, dia yang pertama kali meninggal dunia, Abdullah ibn Haram. Saat meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala datang kemudian bertanya kepada Abdullah ibn Haram dan mengatakan, tamanna ya abdi, bercita-citalah wahai hambaku, jika engkau punya keinginan, kira-kira apa keinginanmu? Kata Abdullah ibn Haram, ya Rab, aku tidak ada keinginan kecuali hidupkan aku lagi ke dunia, biar aku bisa berperang kedua kalinya, dan biar aku bisa mati syahid kedua kalinya. Lihat, cita-citanya ingin kembali itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, mustahil orang mati bisa hidup. Kata Abdullah ibn Haram, kalau mustahil, habarkan saja posisiku di hadapanmu kepada keluargaku Jabir, kepada sahabat-sahabatku di dunia. Habarkan kondisiku. Dari sini turun ayat, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna binikmatin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudiu ajral mu'minin. Turun surah Al-Imran ayat 171 sampai 169 sampai 171. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup dan dianugerahi rezeki dari sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergembira hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Turun ayat ini dari kisah Abdullah ibn Haram. Inilah 7 kelompok yang akan membuka pintu sorga, yang 8 dari pintu sorga yang mereka sukai. Mudah-mudahan kita termasuk dari 7 kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi